Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta kilometer persegi. Indonesia pun tengah mengalami perubahan demografi yang cepat. Badan Pusat Statistik memperkirakan penduduk Indonesia pada 2050 akan berjumlah 328,93 juta jiwa. Penambahan pasokan pangan dari pertanian dinilai tidak bisa lagi diandalkan karena lahan pertanian yang semakin terbatas dan kini hanya tersisa 7,3 juta hektar dengan tren laju penurunan yang diperkirakan terjadi setiap tahun. Indonesia dengan luas perairan sebesar 77% dari total wilayah tersebut memiliki potensi besar di sektor maritim, termasuk pangan biru. Transisi pangan konvensional ke pangan biru menjadi solusi pemenuhan kebutuhan pangan masa depan. Badan Pangan Nasional mengemukakan pangan biru dapat mencapai kemandirian pangan. Selama beberapa puluh tahun terakhir kita mengalami alih fungsi lahan yang sangat signifikan. Alih fungsi lahan tadi ternyata diikuti dengan alih profesi petani kita. Ini alih fungsi, alih profesi, produksi turun. Nah, ini yang menyebabkan ketahanan pangan kita tidak bersoal karena kita disupport dengan impor, tetapi secara mandiri kita menjadi persoalan besar. Jumlah penduduk kita naik terus, ya. Kemudian jumlah produksi kita turun disebabkan salah satu hal yang paling utama adalah produksi kita turun. Jadi kalau kita mengupayakan sumber daya laut sebagai sumber makanan kita dan jumlahnya cukup banyak dan cakupannya juga cukup luas di seluruh Indonesia, saya kira kita akan dengan sangat optimis untuk mencapai mandiri pangan. Selain disupport oleh sumber daya darat, kita masuk ke juga sumber daya laut. Pangan biru memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan, mengakhiri kekurangan gizi, dan membangun sistem pangan yang sehat. Pangan biru adalah sumber pangan yang berasal dari sektor perikanan yang dipandang sebagai alternatif sumber pemenuhan kebutuhan protein dan nutrisi. Hampir semua zat gizi kecuali dari vitamin C, vitamin A dengan kondisi tertentu. Dan yang paling dibanggakan sebenarnya dari makan ikan adalah asam lemak dan asam amino tadi. Yaitu bagian dari protein yang sifatnya zat pembangun, kemudian bagian lemak yang dia bisa sebagai sumber energi, juga sumber zat-zat yang berguna untuk keberfungsian saraf dan metabolisme tubuh kita. Selain sebagai alternatif pemenuhan gizi berkelanjutan di masa depan, pangan biru nyatanya bagian dari penerapan ekonomi biru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, potensi sumber daya ikan Indonesia secara keseluruhan mencapai 24,74 juta ton, dengan 7,7 juta ton diantaranya berasal dari laut. Yang menarik, perkembangan nilai produksi bergerak lebih eksponensial dibandingkan dengan volume produksi, yakni senilai Rp227 triliun. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemukakan agar tata kelola perikanan memberikan manfaat optimal bagi pemenuhan pangan biru, maka kampung nelayan modern pun didirikan seraya memenuhi hasil laut yang berkualitas dari hulu hingga ke hilir. Kita saat ini sedang melakukan berbagai upaya transformasi atau perbaikan tata kelola dalam pembangunan perikanan tangkap di tanah air, ya. Salah satunya di dalam aspek ekonomi dan sosial, kita menjaga agar nelayan, ya, tentu saja termasuk nelayan kecil, ini memberikan atau diberdayakan secara optimal. Kita memiliki program yang kita sebut Kampung Nelayan Modern, ya, yang diintegrasikan dengan pengembangan koperasi nelayan berbasis korporasi, ya. Jadi kalau Kampung Nelayan Modern itu kita ingin agar mentransformasikan ruang sosial dan ruang spasial, kemudian terkait dengan pengembangan koperasi berbasis korporasi. Kehadiran masyarakat pesisir berperan penting untuk pengelolaan kelautan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut muncul karena masyarakat pesisir selama ini terbiasa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai penunjang ekonomi.
masa depan kita ada di laut sekarang. Kita punya potensi budidaya, kita punya potensi tangkap, dan saya kira di bagian hilir dari usaha perikanan tangkap dan budidaya itu mesti diintervensi. Caranya adalah dengan misalnya memberikan, pemerintah itu perlu menyediakan dukungan regulasi kepada stakeholder untuk bisa mengembangkan pangan biru. Kemudian yang kedua dari aspek pembiayaan. Jadi pertama kita mau pengalokasian anggaran untuk pembangunan perikanan khususnya itu bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun. Kemudian juga sektor perbankan perlu merubah cara pandang mereka terhadap kegiatan perikanan, khususnya perikanan tangkap. Upaya merealisasikan potensi sektor maritim dinilai tidak mudah karena ada nilai tambah yang harus dikejar. Hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Kita bina untuk bisa menghasilkan hasil perikanan itu yang memenuhi standar. Artinya bahwa dari kalau dia menangkap di para nelayan, itu bagaimana menangkap yang baik, kemudian di proses pendaratannya itu juga baik, sehingga standar mutu dari ikan ini bisa dipertahankan. Kemudian ini adalah bisa dapat memenuhi standar untuk memenuhi konsumsi ya, yang sehat dan aman dari segi pangan. Kemudian dari sisi lain adalah untuk menyiapkan untuk hasilnya sebagai disiapkan untuk bahan baku industri. Luasnya Laut Indonesia menjadi posisi strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Penduduk dunia pun diprediksi bertumbuh menjadi 11,2 miliar jiwa pada 2050 dengan peningkatan 70% kebutuhan protein dunia. Kehadiran Kalamo menjawab keinginan komunitas internasional yang bukan hanya tertuju pada kualitas produk dan mutu ikan, tetapi juga memperluas aspek penilaian di bidang kesejahteraan, lingkungan, dan aspek sosial, serta HAM. Dari hal itu pula lah capaian indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai hasil yang memuaskan, seraya langkah serius KKP dalam mewujudkan kontribusi produk domestik bruto PDB maritim terhadap ekonomi nasional sebesar 15% pada 2045 nanti. Untuk memperjuangkan pangan biru, Desa Samber Binyeri Kabupaten Biak Numfor Papua pun dipilih sebagai kampung nelayan modern pertama Indonesia. Dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Menjadi yang pertama mendapat intervensi dari pemerintah Indonesia, Kampung Nelayan Modern di Desa Samber Binyeri, Distrik Yandidore, Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui transformasi pangan biru. Usai diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 November 2023, wilayah yang menjadi tempat mengadu nasib 205 nelayan itu tidak dilepas begitu saja, tetapi mendapatkan pengawasan, pendampingan, dan pelatihan yang mumpuni agar ekosistem yang disiapkan berjalan optimal hingga sukses menembus pasar internasional. Berbagai pihak mulai dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak, hingga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BP3 Ambon pun saling bersinergi meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa yang dihuni oleh 984 jiwa itu. Kita harus berusaha bagaimana caranya untuk merubah mindset itu sehingga mereka tahu bahwa mulai dari sistem penanganan ikan dan pelatihan sudah begitu banyak. Pelatihan baik di daring, dari luring,
bahkan sampai diberangkatkan ke BP3 Ambon untuk tentang pelatihan penanganan ikan di atas kapal. Kenapa? Untuk menjaga kualitas ikan yang mereka hasil menangkap ini, sehingga sampai di TPI yang harganya tetap stabil. Sebelum hadirnya Kalamu, masyarakat Desa Samber Binyeri terbiasa dengan penanganan ikan secara tradisional yang rentan menurunkan mutu kualitas ikan. Tak jarang, begitu dijual kepada pembeli, ikan sudah tidak segar lagi, sehingga dihargai murah. Padahal dalam sekali melaut, nelayan bisa menghabiskan hingga 60 liter BBM seharga Rp600.000 untuk perahu bermotor di bawah 3 groston. Sejak hadirnya Kalamu, para nelayan disiplin melakukan penanganan ikan sebaik mungkin. Seraya mendapatkan harga tertinggi saat ikan hendak diterima oleh mitra selaku pembeli yang sudah menjalin kesepakatan dengan koperasi Samber Binyeri Maju. Bersama koperasi, nelayan mendapat jaminan bahwa seluruh hasil tangkapan bisa ditukar dengan uang sesuai kesepakatan harga saat serah terima ikan berlangsung. Nah, saya sebagai ketua koperasi sudah memiliki 89 anggota koperasi yang direkrut lewat beberapa kegiatan untuk masyarakat nelayan. Tujuan kami di koperasi ke depan, sementara kami akan memberikan pemahaman untuk masyarakat nelayan sehingga mereka bisa berkooperasi. Idealnya agar mutu dan higienitas ikan terjaga dengan baik, ikan perlu mendapatkan penanganan terbaik pasca ditangkap. Untuk mendukung hal tersebut, fasilitas perikanan yang dibangun di Kampung Nelayan Modern Kalamu Samber Binyeri dilengkapi dengan pabrik es sebagai salah satu fasilitas fungsional yang harus ada di setiap pendaratan ikan. Es diperlukan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan selama nelayan berada di dalam kapal. Sama seperti halnya di unit pengolahan ikan UPI wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Vandoy, prinsip praktik manufaktur baik GMP dan prosedur operasi standar sanitasi SSOP juga menjadi syarat penting dalam proses pendaratan ikan di Kalamu Samber Binyeri. Di gudang beku, para petugas dengan cekatan memilah, menimbang, dan membersihkan ikan sebelum dimasukkan ke dalam ruang air blast freezer. Di ruang bersuhu minus 35 derajat Celcius itu, higienitas dan kesegaran ikan terjamin, terutama saat produksi sedang melimpah. Dari proses inilah, ikan-ikan yang diproduksi mendapat nilai tambah hingga memenuhi standar ekspor. Ya memang dari biak ini masuk di wilayah pengelolaan perairan 717, dengan potensi perikanan kurang lebih 1,1 juta ton. Existing saat ini baru kurang lebih 3%. Jadi memang potensi perikanan di wilayah 717 ini sangat besar. Sebagian besar atau seluruhnya itu sudah dikirim. Sudah mulai ada pengiriman ke Jawa. Dan itu salah satu pemanfaatan WPP 717 untuk mendukung pangan biru. Selain itu juga dari biak sendiri kami sudah melakukan ekspor tuna. Sudah kurang lebih 200 ton ikan tuna fresh yang dikirim dari biak ke Narita, Jepang. Melimpahnya potensi perikanan, biak bahkan disebut-sebut menjadi salah satu lumbung ikan nasional. Seraya mendukung program makan gratis dari pemerintah, Kabupaten Biak Numfor bahkan berpotensi menyuplai ikan tuna segar sebagai kebutuhan sumber protein. Selain untuk dipasarkan keluar provinsi dan pulau, tak jarang warga setempat juga mengolah ikan untuk dijajakan di sentra kuliner atau sekadar dinikmati bersama dengan warga lokal. Keberlimpahan sumber daya laut menjadi sumber inspirasi bagi Mama Papua untuk menciptakan berbagai produk makanan lezat dari ikan. Dengan keahlian turun-menurun dan kreativitas yang tak terbatas, mereka mengolah ikan menjadi hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera. Pemirsa, inilah dia ikan tongkol yang merupakan salah satu menu favorit bagi masyarakat Biak Numfor Papua. Dan ternyata ikan ini diambil langsung loh dari Laut Samber Binyeri, kemudian melalui penanganan di fasilitas Kampung Nelayan Modern, sehingga ikannya berkualitas higienis. Bener kan, Mah? Enak ya, Mah? Makan ikannya enak.
Di kampung yang berada dekat dengan Teluk Cendrawasih itu, terdapat bengkel nelayan dan galangan kapal dengan tenaga lokal terlatih yang mampu menangani perahu rusak. Sehingga nelayan tidak perlu menempuh jarak 40 menit untuk bisa tiba di kota sekedar memperbaiki perahu. Dari sejumlah fasilitas tersebutlah, tata kelola perikanan menjadi berkesinambungan sehingga mampu memenuhi rantai pasok ikan berkualitas dan memberikan dampak ekonomi kepada nelayan termasuk membuka lapangan pekerjaan. Kami masyarakat nelayan Samber Binyeri rasa bangga karena adanya Kalamo sehingga merubah yang dulunya ya mungkin ikannya kami tidak rawat dengan baik, namun sekarang sudah ada tempat penampung. Ada pabrik case-nya, ada tempat penampungnya, peraunya juga sudah memadai sehingga semuanya sudah lebih bagus. Pembangunan Kampung Nelayan Modern Kalamo Samber Binyeri merupakan proyek strategis nasional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan orang asli Papua. Bak legenda Candi Prambanan, Kalamo yang pembangunannya dikebut selama 2,5 bulan tersebut menjadi satu-satunya proyek percontohan yang kiranya dapat memotivasi kerja dan memajukan ekonomi nelayan orang asli Papua. Penguatan pengelolaan perikanan pun juga dapat dirasakan oleh masyarakat di sentra ikan teri terbesar Indonesia di Bandar Lampung. Upaya menuju pangan biru di wilayah pengelolaan perikanan WPP 712 pun menjadi semakin berarti setelah nelayan lokal dan pemerintah daerah berkolaborasi kuat menjaga kelangsungan pangan biru. Belasan kapal mulai bersandar di tepi pulau sejak pagi. Para nelayan dan buruh harian pun tampak sibuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan setelah menjaring ikan semalaman. Namun sayangnya saat musim terang bulan atau ketika fase bulan purnama tiba, ikan-ikan justru bermigrasi ke tempat yang lebih gelap atau lebih dalam untuk menghindari cahaya sehingga menyulitkan nelayan dalam menangkap ikan. Alhasil, rata tangkapan nelayan paling banyak hanya sanggup menjaring 500 kg ikan teri basah dalam sekali melaut. Namun ada cerita berbeda yang dirasakan oleh Toha dan kawan-kawan. Pendampingan dan pembekalan rutin yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung tersebut seakan membuka jalan buntu bagi Toha dan nelayan lainnya. Budidaya kerang hijau yang baru digelutinya tersebut membuahkan hasil yang cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Menjadi ada Kalamo ini ya, alhamdulillah banyak nih bantuan yang diturunkan di kampung kita ini. Tambah banyak ya kita untuk sampingan-sampingan ini, jadi kita nyabang sana-sini gitu ya. Di saat cuaca kurang baik, kita megang yang satu ini. Untuk sampingan saya itu, saya ikut nyoba juga budidaya ini. Alhamdulillah ada berapa titik lokasi, 12 lokasi. Kalau kerang hijau kan 4 bulan sekali baru kita panen. Bila puncak musim panen ikan tiba, biasanya nelayan mampu menjaring hingga 1 ton ikan. Ikan-ikan tersebut kemudian diolah dengan cara rebus laut sebagai cara mengawetkan ikan agar tidak mudah busuk. Ikan teri memang menjadi komoditas unggulan Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Bisnis pengolahan ikan teri di pulau tersebut pun mulai berkembang sejak tahun 2009. Pemerintah pusat maupun daerah membuat wilayah tersebut semakin berkembang pesat dengan mengubah wajah wilayah tradisional yang berjumlah 2.010 jiwa tersebut menjadi kampung nelayan modern. Kalamo Pulau Pasaran menyediakan unit pengolahan ikan upi untuk mendukung peningkatan kualitas dan hilirisasi produk ikan teri. Rumah pengeringan ikan pun disediakan sebagai upaya mewujudkan ikan teri Pulau Pasaran berstandar ekspor. Di tempat ini, kesterilan ikan menjadi yang utama.
Inilah dia proses mengeringkan ikan di rumah pengering yang merupakan salah satu fasilitas dari Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Dan di sini panas banget pemirsa karena suhunya ini berkisar 44 derajat Celcius. Namun dengan begitu ikan yang dikeringkan di sini itu jauh lebih cepat ya keringnya dibandingkan dengan dikeringkan di sinar matahari biasa yang suhunya mungkin kurang lebih sekitar 35 derajat Celcius atau memakan waktu bisa sampai 4 jam. Nah di sini cuma 2 jam aja nih pemirsa. Sebelum adanya kalamo, ikan hasil tangkapan biasanya dibawa ke rumah produksi untuk dikeringkan di bawah terik matahari. Puluhan ibu-ibu pun tampak sibuk memilah ikan teri yang dijemur di atas papan berjaring. Dengan mengenakan kaos lengan panjang dan topi caping, mereka begitu cekatan mengumpulkan ikan teri berdasarkan jenis dan ukurannya. Setelah itu, ikan teri kering tersebut ditimbang dan dikemas ke dalam kotak kardus berlabelkan jenama produk tertentu sebagai ciri khas dari masing-masing rumah produksi. Sedangkan bila proses pengemasan dilakukan di UPI, ikan teri mendapatkan kontrol mutu baik secara organoleptik, kimia, dan mikrobiologi sebelum dimasukkan ke dalam kotak kardus berlabel Sistem Pengendalian Keamanan Pangan HACCP dan label sertifikasi praktik manufaktur yang baik Good Manufacturing Practice Certified yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Selanjutnya ikan disimpan di gudang beku hingga jadwal pengiriman dilakukan. Hadirnya gudang beku pun menjadi respons positif dari masyarakat, terutama saat hasil tangkapan sedang melimpah. Saya mengapresiasi sekali karena dengan adanya bantuan ini sangat terbantukan nelayan kami, terutama dengan adanya kastorit yang dulunya saya menyimpan agak susah, terus tidak bisa menyimpan dengan baik. Tapi setelah ada kastorit, maka hasil produksi nelayan kami ini bisa teratasi dengan baik. Denyut perekonomian di sentra pengolahan ikan teri terbesar di Lampung itu semakin terasa dengan berdirinya kios-kios nelayan dan sentra kuliner ikan yang menyerap diversifikasi pangan dari ikan karya istri-istri nelayan. Produk tersebut pun bahkan telah dikirim keluar kota Bandar Lampung termasuk Jakarta. Itu karena memang karena kita dulu belum ada pendamping, kami cuma sebatas penjualan itu sekitar ibu-ibu samping rumah atau sekitar rumah aja atau keluarga gitu. Tapi setelah adanya pembinaan atau pendamping dari dinas perikanan, dari dinas penyuluh, alhamdulillah bertambah maju, bertambah sukses. Ya, sistem produksi hingga pemenuhan standar mutu ekspor menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi Indonesia dalam mengejar ketertinggalan pemenuhan rantai pasok produk perikanan secara global. Kemudahan akses transportasi dari daratan Bandar Lampung ke Pulau Pasaran pun dipermudah dengan adanya jembatan penghubung yang baru saja dibangun oleh Pemkot setempat. Termasuk fasilitas mobil berpendingin dengan kapasitas 6,4 ton yang sanggup mengantarkan produk ikan teri pilihan untuk kebutuhan dalam kota hingga keluar pulau. Kita juga menciptakan kawasan Kalamo ini tidak saja menjadi kawasan pengembangan peningkatan daya saing produk ikan dan bagaimana meningkatkan kapasitas nelayan, tapi juga ini menjadi kawasan yang khas, kawasan yang berkarakter, menjadi kawasan wisata. Apa dampaknya? Ini bagaimana masyarakat lebih perhatian, lebih menyenangi, dan lebih mengenal pahami tentang bagaimana sebuah produk kelautan dan perikanan itu dikembangkan. Nah, ini menjadi juga kawasan belajar, kawasan orang lebih mengenali lagi bagaimana produk perikanan itu bisa dinikmati dengan baik. Nah, ini juga salah satu dukungan kita bagaimana memastikan program pangan biru itu. Mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern merupakan wujud serius dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan ekosistem transformasi biru. Demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan.